Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koperasi pelajar merupakan salah satu bagian yang ada di organisasi pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor. Kehadirannya di tengah-tengah kesibukan santri memiliki dan mempunyai peran yang sangat penting dalam kelangsungan kegiatan yang ada di organisasi pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor ini. Berdirinya koperasi pelajar merupakan salah satu wujud kemandirian Pondok Modern Darussalam Gontor dan untuk mendidik santri-santrinya agar lebih paham apa itu APP Islam. Adapun definisi dari koperasi pelajar ialah suatu bagian yang menyediakan dan menjual berbagai kebutuhan santri di pondok modern. Dan adapun fungsi dari koperasi pelajar, suatu bagian yang menjual dan menyediakan berbagai kebutuhan santri serta masyarakat serta memenuhinya dengan sistem sentralisasi. Bagian Kopel. Koperasi pelajar adalah salah satu bagian dari organisasi pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor yang berfungsi untuk menjual kebutuhan primer santri. Oleh karena itu, kehadirannya di tengah-tengah kesibukan santri sangat membantu kelancaran kegiatan yang ada di pondok ini. Berdirinya koperasi pelajar sebagai wujud kemandirian pondok dan untuk melatih santrinya serta mendidik mereka agar lebih paham apa itu keikhlasan. Kepercayaan sudah merupakan asas yang harus ada, tetap terjaga dari dalam organisasi ini. Sebagaimana kata Kiai Haji Imam Zarkasi, administrasi yang baik mutlak wajib untuk menjaga kepercayaan. Manajemen bagaimanapun yang akan dijalankan, sistem apapun yang akan digunakan harus selalu kepercayaan. Di samping itu, fondasi lain yang harus berdiri kokoh adalah kejujuran. Namun semua itu tidak akan berjalan baik jika tidak disertai hati yang suci yang selalu diterangi cahaya iman. Maka perbanyaklah bermuhasabah dan beribadah. Ingat, di koperasi pelajar banyak uangnya, maka pintar-pintarlah menjaga amanat.